Selamat pagi, salam sejahtera. Berita seterusnya, Najib, sebenarnya kita buat PKP ini untuk apa? Sumber berita daripada Malaysia Kini. Berita sepenuhnya, bekas Perdana Menteri Najib Razak menyifatkan Malaysia melalui 17 hari perintah kawalan pergerakan PKP yang membazir kerana tempo itu masih gagal mengawal penularan wabak COVID-19. Katanya PKP yang longgar bukan saja mengakibatkan kes COVID-19 tidak menurun, malah Malaysia kini menjadi negara paling teruk dilanda wabak itu dalam kalangan ASEAN ketika ini. Pasar tani buka, pasar malam buka, kilang buka, tapak pembinaan buka, kedai perabot buka, kedai emas buka, kedai pakaian dalam mewah dan fashion buka, shopping mall buka sampai jam 10 malam. Sebenarnya kita buat PKP untuk apa? Memandangkan kes baru COVID-19 masih semakin naik dan syarat semakin longgar, katanya dalam kenyataan tersebut. Sekian berita Sila Layari Malaysia Kini untuk berita yang lengkap. Kita jumpa lagi, selamat pagi, salam sejahtera. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget to subscribe.